Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, Disko Perindak Tanjung Barat pastikan ketersediaan kebutuhan gas 3 kg bagi masyarakat Tanjung Barat aman. Hingga saat ini belum terdapat keluhan maupun kelangkaan gas 3 kg di tengah masyarakat. Kebutuhan gas LPG 3 kg di Tanjung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal cukup banyak dibandingkan menggunakan gas 12 kg dan 5,5 kg. Meski demikian, pihak Disko Perindak sendiri jamin ketersediaan gas LPG 3 kg akan selalu tersedia hingga akhir tahun. Kabid Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Barat Marhali mengatakan, dari monitoring pihaknya di setiap pangkalan yang ada di Tanjung Barat, terkhusus yang ada di Kota Kuala Tunggal, gas 3 kg selalu ada di tingkat pangkalan. Hanya saja setiap pangkalan gas berbeda waktu dan hari gas LPG 3 kg yang masuk untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar pangkalan. Sejauh ini tidak terdengar keluhan dari masyarakat atas kelangkaan atau kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Selain itu adanya beberapa kelurahan menggunakan jaringan gas bumi dari PT PGN, hal ini dapat mengurangi masyarakat yang antri atau membeli gas LPG 3 kg. Kita monitor pasokan gas 3 kg ke wilayah Tanjung Barat. Nah, sampai saat ini kita dan KB hasil pantauan kami di lapangan juga belum ada keluhan yang sifatnya mendesak ya, mendesak berarti kata yang harus kita laksanakan operasi. Setelah kita kemudian yang kedua, kita dibantu juga sudah beberapa bulan terakhir gas alam ini sudah hampir merata di wilayah Tunggal Harapan, kemudian Sungai Libung sudah masuk ke wilayah kita. Alhamdulillah gas sudah terbantu dengan gas alam. Jadi masyarakat juga tidak lagi seperti biasa yang antri untuk mencari gas. Lebih lanjut, Marhali menambahkan jika ke depan atau di penghujung tahun terjadi kelangkaan dan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg, maka pihak Disko Perindak akan melakukan operasi pasar. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.